Assalamualaikum. Ke dalam ya? Iya. Oh, ini anak yang perempuannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh apa? Aktivitasnya diberhentikan dulu. Kita boleh berdiri. Hati-hati, Bu. Kita mau beli apa, Bu? Kasur sama lemari, ya? Lari, Bu! Pak Bagus, tolong seberangin. Aku, hati-hati, Pak. Cepat, Bu! Cepat! Masih jauh nggak, Bu, tokonya? Kayaknya, Bu. Gitu, ya? Iya. Ayo, lemari. 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 Ada lemari. Kasur. Kasur yang 700 enggak? Kasur yang 700. Mana kasur? Yang pilih. Yang bagus. Ada yang bagus. Kasih yang mana? Yang ini 700 bukan? Yang mana, Bu? Cepet, Bu. Yang nomor 2 aja. Nomor 3. Ini. Ini berapa? 700 deh. 700 ya? 700 ya? 7 ya? Mau sama lemari, Tete? Iya, sama lemari. Ya, boleh ya. Mana lemari plastik, nah? Lemari plastik, nah? Diharap. Awas. Sabar ayo. Ini berapa ini? 300-nya. Sok jadi 1 juta aja katanya. Iya. Coba angkat. Tapi ini ya garansi. Oh, kok jatuh. Nanti benerin. Nanti yang baru saya. Ini dikasih yang baru. Ini inverter. Angkat, Bu, yuk. Gak apa-apa. Ayo, kita mau lihat. Nanti yang baru aja deh. Yang baru tapi langsung dirakitin. Oke, Cici. Bayar. Totalnya 1 juta sama kasur. Yuk, bayar. Dia mengejar waktu kita, Bu. Yang kita cari cuma waktu, Bu. 1 juta. Hitung di uangnya, Ci. Yang berapa jadinya, guys? 1 juta ya. Udah. Oh iya, itu beli itu, beli apa? Enggak, beli nasi kukur. Lah, tadi bukan sekalian, Bu. Iya, Bu. Asli dulu. Iya. Tanya mister nasi kukur helah, tadi udah diharap. Ayo, nyebrang. Pak, nyebrangin. Ayo. Atur nonnya, A. Assalamualaikum. Beli nasi kukur. Nasi kukur. Ini 200 ya? 250 ya? 250 ya? 250 ya? Sok atu atong, atong awis. 5 menit! Ayo, cepetan, Kak. Atas meser. Atas. Ya, atur nunya. Ya, sabar. Udah, kita. Tukar voucher. Boleh ditempelin di sini, A. Udah tandanya, uang kalian sudah approve belanja di toko Ani. Makasih ya, nunya. Bu, beli apa? Pak Bagus, tolongin. Punten, A, punten. Ini dia. Assalamualaikum. Biasa masuk, Pak. Ini kalung, aja. Masuk. Ayo, Pak, masuk, Bu. Badai meser cincin, naon? Gelang, kalung.
Banyak banget barang yang berhasil ibu beli ya. Emang waktunya cuma 30 menit, tapi Masya Allah rezeki yang ibu dapetin banyak banget. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lancar ya bu ya. Nah ini uangnya ada sisa ya? Sisa berapa nih bu? Seragam. Oh ada ternyata seragam yang gak kebeli. Ada sekitar 600 ribu lebih nih. Ya bu, mohon maaf banget itu yang paling penting. Tapi emang dari tadi kita cari toko sepatu, toko tas itu gak ada yang jual seragam sekalian. Jadi belum kebeli, malah nggak kebeli yang emang butuh banget. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Ini Ibu ikhlaskan sisanya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa dapat usahanya dan penghasilannya bisa buat beli seragam ya. Yuk sekarang kita cari ini Bu, kendaraan buat bawa barang-barang Ibu. Banyak nih soalnya yang udah Ibu beli. Yuk. Bu, ini mobil pickup kayaknya di depan nih ada nih Bu. Iya. Pak! Akang! Ah iya. Aduh, suaranya serak banget. Lagi batuk nggak? Ini mau sewa boleh gak? Boleh antar gak kemana Bu? Karantina suka jadi berapa? Biasa, elektronik barang aja. Oh gitu. Ayo tuh. Berapa? 100 ribunya. 100. 200 aja ya, sisa uangnya tinggal 100. 200. 100 nya. Sama-sama orang Sunda ya teh. 150. Wargi Bandung. Baik. 150 ya. Bantu orang ya. Iya. Alhamdulillah. Makasih ya. Yuk kita masukin barang-barangnya ya. Ayo dah. Luar biasa, semua warga di sini bantu ini Soraya ya. Dari mulai atas ini treknya luar biasa, 300 meter masuk ke dalam dan curam ke bawah terus. Nah ini terima kasih buat seluruh warga yang udah bantuin. Baik, perjalanannya aman? Aman bang, cuma tadi ibu sempat jatuh nih, makanya engkel bengkak. Engkelnya bengkak, bengkak, tapi masih bisa oke, masih nyaman ya. Ayo, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk. Ada yang apa? Ketinggalan. Kita kasih tau deh. Oh iya, kita omongin nanti. Yuk. Waduh. Ini berat nih kayaknya jalannya ya? Kakinya bang. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Keplitek bisa suaranya. Iya, iya. Assalamualaikum. Nah. Pak, ini kakinya tercilir tadi. Boleh dipegang dulu. Assalamualaikum. Ke dalam ya? Iya. Oh, ini anak yang perempuannya. Oke, Assalamualaikum. Iya, boleh apa aktivitasnya diberhentikan dulu. Kita boleh berdiri semua yuk. Yuk. Baik, alhamdulillah amin. Ibu masih kuat berdiri? Kalau enggak kita pakein bangku. Iya, mau duduk enggak, Bu? Mau duduk. Namanya siapa? Mulyana. Mulyana, masyaallah berkah selalu ya. Abang ganteng namanya siapa? Semi. Semi. Oh, keren. Neng cakep? Rahma. Nih yang cimit-cimit kecil-kecil siapa nih? Yaya. Baik, alhamdulillah amin. Kita mau kasih tahu bahwa tadi Ibu
Alhamdulillah dapat titipan uang dari uang kaget sebesar 15 juta rupiah ya. Nah, inilah tadi udah belanja ya. Trek kemari luar biasa, tadi udah dibawain sama warga. Tapi ada satu yang luar biasa yang tetap gak mau dikasih sama orang ya, dan ibu bawa sendiri. Nah, ini kita kasih lihat dulu apa yang dibawa ibu. Ya, ini gak mau nih, nah, ibunya ngasih ke orang lain. Coba tangannya, Semi. Boleh ya. Ototnya, Bang. Oke ya, Semi ya. Niat beneran nih boxing. Mau jadi abdi katanya, Bang. Coba kita lihat dulu bentar. Nah, dibawain sama ibu. Wow, cukup gak ya? Kita bisa ditukar kalau gak cukup ya, ini keren banget, Bang. Ini dibawa sama ibu, ya gak mau dikasih nama yang lain ya, apalagi bu yang dibeli bu. Tuh, nih. Masya Allah, lihat deh. Langsung dipakai, Bang, cobain, Bang. Yuk, langsung cobain. Nah, ini oke. Kenapa oke? Karena dia kayak gitu, nah pas mukul dia swing. Apa dia putar ya? Rotate, ada rotate di sini ya. Wow. Yes, 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 yes. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi atlet Indonesia. Keren. Boxing. Baik, kita masukin dulu barang-barang yuk. Masukin dong. Kita lihat ini, kita coba masukin. Nah, ya. Ini kesana dulu, nanti diberdiriin boleh nggak? Ya, ya. Berhasil target kita beli kasur baru. Nggak muat. Susah. Aduh gimana, gini-gini kalau gini nggak muat ya? Nggak. Muat ya? Oke. Nah. Oke, kita tempelin di sana dulu. Keren. Ini nanti tempat tidurnya dibeli karena emang harus beli ya, harus punya ya. Baik, thank you abangku semuanya. Kita angkat ya, Bang. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Keren. Di sini dulu ya. Nah, ini dia. Ada kipas angin. Ini dia, ini harus ada ini. Biar enggak pengap. Ya, berhasil beli kipas angin baru ya. Kipas angin ini enggak bisa dibuka dulu. Sebenarnya ini kipas anginnya tadi belinya dua. Terus satu lagi katanya buat ibu sedekahin ke musala. Ke masjid ya. Kami kan punya masjid dong kecil ya. Oh, selama dipakai jadi pahala yang baik buat keluarga ya. Amin. Nah, ini dia, ini harus masuk. Masya Allah, abang ganteng banget. Makasih, Bang, udah bawain lemari. Masih ada beberapa item lagi tapi enggak bisa kita masukin ya. Di luar aja. Kita akan coba ngelihat keluar ya. Karena ini ada sesuatu yang luar biasa juga ya. Masih penasaran? Masih pastinya. Yuk kita keluar. Ayo, tepuk tangan semuanya. Uang kaget lagi. Iya, baik, alhamdulillah beralamin. Ini aku senang banget banyak anak-anak remaja di sini ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa ngangkat kampung ini lebih baik lagi ke depan. Baik, langsung aja kita lihat di sini target kita berhasil beli beras ya. Ada juga telur, ada juga sembako, ada baju koko. Oke, ini kipas angin nanti bakal dikasih ke masjid. Suka banget, kenapa? Biar berkah. Amin. Ya. Dan sekarang kita mau lihat yang ada yang mengkrelep nih. Ada dong, Bang. Kasih lihat dulu, Soraya. Ada, Bang. Ada. Kita beliin kalung, Mas. Kalung, Mas. Ya, baik, ibu boleh maju ke depan. Dipakein sama bapak. Dipakein ya. Dipakein sama bapak. Ya, kita doain kalungnya nggak buat dijual lagi. Ya. Kalungnya ntar bertambah banyak. Amin. Ya, adik. Alhamdulillah banget ini ibu udah bisa berhasil beli emas. Ya. Tapi tadi ada sesuatu yang nggak kita bawa ke sini. Iya. Jadi tadi kita sempat sewa ruko buat ibu. Oh, kejadian. Iya. Kejadian. Alhamdulillah. Berapa lama? Untuk durasinya 3 bulan. 3 bulan. Nanti mudah-mudahan bisa. Amin. Terus nambah. Amin. Baik, udah semuanya kita kasih ya. Ada uang sisa? Ada, Bang. Jadi tadi tuh kita udah beli sepatu, tas, segala macam. Emang di situ tuh kebetulan nggak jual seragam. Nah, ini uang sisanya sebenarnya. Aduh, seragam yang paling dipengenin. Ya, ya udah, nggak apa-apa, yang namanya perjalanan pasti nggak sesuai rencana ya. Nah, yang namanya uang sisa harus diambil. Ya. Seragamnya gimana, Bang? Sabar. Ada yang kaget-kaget lagi nih. Yang kaget-kaget, masukin dong!
juga bang. Sekolah juga nggak? Mati. Nah, ya. Banyak ini ada banyak. Yang apa namanya buat SMA. Ya, ini ada yang buat SMP-nya. Yeah. Ini yang pramukanya. Udah semuanya ya, kita kelar ya. Selesai ya. Semangat ya. Nah, baik. Arah mata angin akan terus membawa saya untuk mencari target-target selanjutnya. Yes. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya target, boleh dikirimin ke mana? Dikirimin ke Instagramnya @uangkagetlagi.mnc. Ada syarat-syaratnya? Ada bang. Yang pertama harus sayang sama keluarga kayak ibu gini nih. Ya. Sayang sama anak, sayang sama suami, sayang sama istri. Dan yang paling penting gak boleh minta-minta ataupun ngemis, gak boleh. Iya. Dan terakhir kalau diajuin. Oke. Santai. Santai ya. Ya. Ya boleh ketahuan karena kita adalah real, realita.